Halo ya, jumpa lagi di channel Sipia. Di video kali ini aku akan kasih tutorial ganti kampas rem belakang cah. Ini buat kalian yang masih awam dengan cara pembukaan dengan cara pembongkaran kampas rem belakang. Sebetulnya ini simpel ya, apalagi kalau sudah sekali pernah buka pasti udah hafal. Ya, langsung kita buka aja. Ini alat yang kita butuhkan. Kalau ada kunci T atau kunci shock ukuran 14 cahaya. Ini ada dua baut atas sama bawah. Kita buka dulu. Ini agak di apa ya, kalau mengeluarkan agak diongkek dikit ya biar bisa keluar, biar enggak nyantol kampasnya. Ini di bagian bawah yang dalam ini ada semacam apa ya, bahasa Jawa ini pantak ya, ada dua, ini sama ini dilepas, baru ini nanti bisa ditarik keluar asnya. Kita pakai pink ya, sulit pakai tangan. Oke, ini kita pakai obeng yang ujungnya kecil, kita masukkan ke dalamnya terus ditarik gitu ya. Nah, ini pantainya, yang satu kita lepas juga, jangan sampai hilang ya, soalnya ini penguncinya. Ini kita lepas pakai tangan, tinggal ditarik aja ini. Ini aslinya terlepas, ini ada ujungnya, ini bisa ditang nih ya. Udah, ini tinggal yang satu kita buka gini, bisa lepas langsung. Wah, ini parah nih ya, ini sudah mepet banget ini, habisnya juga enggak rata, bergelombang. Terus ini yang bagian atas ini tadi, ya, yang bagian atas ini lebih cepat habis daripada yang bawah. Kalau yang bagian ini ya, ini tadi yang bagian dalam ya, kalau ini yang bagian luar masih oke lah, rata. Ini pistanya kita masukkan dikit saja, harusnya di atas tuh dibuka, cuman ini kita pelan-pelan aja. Oke, ini kampas yang barunya, ini pakai kode 3J ya, ini punyanya NMAX yang lama, ini sama. Ini aku pakai yang Oriyama aja ya. Ini tadi beli di harga
56.000 ya. Oke, langsung kita lakukan pemasangan. Dan yang pasang yang kecil dulu. Ini ada pengaitnya di sini. Tinggal kita paskan aja. Ini. Terus yang ini, yang besar ini masukkan ke asnya ini lagi. Oke. Asnya yang kecil kita pasang lagi. Kita pasang aja ya lubangnya. Keduanya harus masuk. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, pancingan yang ini tadi pantatnya itu pasang lagi ya. Ini kita dorong. Oke. Sudah nanti. Satunya juga ya. Ini tinggal kita pasang lagi ke asalnya seperti semula. Kita baut lagi ya, kita kembalikan seperti semula. Kalau mengencangkan baut cukup ya, jangan terlalu berlebihan, nanti malah dol. Kita tes tanya. Jadinya tetap poser di sini. Mau enak, mau tidak remnya, remadanya. Nanti kampasnya. Kampasnya enak ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, subscribe buat yang belum. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.